Jadi kamu betul ya, putrinya Salim? Bener kan Pak Prabu, saya nggak bohong. Masa iya sih saya bohongin Pak Prabu? Iya, ini anak kandungnya almarhum abang saya, Bang Salim. Ya. Maaf, saya minta maaf ya. Syahrani, setahu saya, kamu itu punya 3 bersaudara. Terus yang lain pada kemana sekarang? Kedua saudara saya udah pada meninggal, Om. Meninggalnya karena kenapa ya? Pak, ada apa? Dia kan adiknya Asyifa. Tan, ini namanya Syahrani. Syahrani ini anaknya teman bapak. Namanya Salim. Dan ini Tristan. Faisal, omnya Syahrani. Jadi sekarang mulai hari ini mereka tinggal di rumah kita. Papa gak bisa ngajak sembarang orang tinggal di rumah kita, Pak. Gak bisa, Pak. Iya, tapi... Begini ya, Tristan. Papa tuh sebenarnya gak mau lagi ngebahas masa lalu Papa yang dulu. Papa malu sama kamu, sama mama kamu, dan sama semuanya lah. Tapi Papa pernah melakukan hal yang buruk sama sahabat Papa sendiri. Sama papanya Sarani. Untuk menebus semuanya, Papa udah memutuskan kalau dia untuk tinggal di sini bersama kita. Dan satu lagi, Tan. Papa juga yang memberikan 50% saham perusahaan kita sama Syahrani. Karena itu juga merupakan haknya Syahrani. Berarti Asyifa juga berhak untuk dapetin hak itu. Gua harus cari Asyifa. Sorry, tadi nama lo siapa? Syahrani, ya. Yeah. Oke, okay, Syahrani, lo punya saudara? Iya, punya. Tapi semenjak ibu saya meninggal, kedua saudara saya kecelakaan ditabrak mobil dan akhirnya meninggal. Sekarang saya sendirian. Enggak, ini enggak bener nih. Ini anak pasti bohong. Ya Allah, jadi kamu sekarang sebatang kara? Iya, Om. Enggak sebatang kara, ada saya, Pak. Omnya. Sebentar, kalau saya boleh tahu nama mereka siapa? Saya cuma pengen tahu aja. Saya ikut berduka ya. Cuman saya pengen tahu nama saudara lo siapa?